Dr. Zulkifli berkata, satu pertemuan bersama Duta Arab Saudi ke Malaysia, Datuk Dr. Mahmud Husin Said Khatan akan diadakan esok bagi membincangkan situasi terkini isu haji bagi memberikan input kepada rakyat Malaysia. Mengulas mengenai isu yang tular di laman sosial, menyatakan kerajaan Arab Saudi telah membatalkan ibadah haji pada tahun ini dan mengeluarkan larangan mengerjakan ibadah umrah selama 10 bulan berikutan penularan wabak COVID-19. Dr. Zulkifli mengingatkan orang ramai supaya menyemak sebarang bentuk berita dengan pihak yang bertanggungjawab sebelum ia dikongsikan kepada orang lain. Ia selaras dengan tuntutan Islam menyuruh umatnya bertabayun atau menyemak setiap berita yang diterima. Justru pastikan dahulu berita, biarlah berita itu adalah berita yang benar, berita yang tepat dan berita yang sahih berdasarkan kepada sumber yang sahih. Berkenaan dengan haji, insyaAllah saya tidaklah nak jawab panjang lebar lagi. Tapi saya akan berbincang besok hari dengan wakil atau duta Arab Saudi untuk mendapatkan pencerahan dan penjelasan dengan sebaik insyaAllah. Selepas daripada itu mungkin bolehlah saya mengambil beberapa tindakan atau membuat kenyataan untuk memastikan apa yang sewajarnya kita ikuti dan apa yang patut kita ambil tindakan insyaAllah. Beliau berkata demikian kepada Bernama TV ketika dihubungi hari ini. Terdahulu, sebelum ini Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Dr. Muhammad Saleh Tahir Banten telah meminta semua negara di seluruh dunia untuk menunggu dahulu daripada membuat sebarang persediaan akhir untuk mengerjakan haji tahun ini sehingga keadaan wabak COVID-19 pulih. المملكة العربية السعودية على كامل استعدادها لخدمة الحجاج والمعتمرين في جميع الأحوال لكن للظروف الحالية نحن نتحدث عن جائحة عالمية جائحة الحقيقة نسأل الله السلامة منها المملكة في كامل استعداداتها لحقيقة حفظ صحة المسلمين والمواطنين لذلك نحن طلبنا من الإخوة المسلمين في جميع دول العالم التريث في عمل أي عقود حتى تتضح الرؤية. Pada Februari lalu, Kerajaan Arab Saudi telah mengambil keputusan untuk menutup kota suci Mekah dan Madinah kepada warga asing bagi mengekang penyebaran wabak COVID-19. Keputusan itu bukanlah kali pertama pernah dibuat Arab Saudi kerana ia pernah dilaksanakan pada tahun 1918 berikutan wabak selesema yang telah meragut lebih 10 juta nyawa di seluruh dunia.